Hey, apa kabar teman-temanku sekalian? Kali ini gue lagi jadi Xeno Maxon. Ngagetin salah satu orang di sini. Let's go ngobrol. Ha. Misi. Misi. Tukang PLN. Misi. Tukang PLN. Ibu katanya udah 20 bulan enggak bayar-bayar PLN ya? Misi. Misi. Dar. Selamat malam. Selamat sore. Rapatin pintunya. Oh iya, iya siap. Ngeri guys kita guys di sini guys. Kayak. Petugas PLN ini ngelihat bajunya hijau-hijau gini. Sangat luar biasa sekali ya di sini ya, memang orang-orang mantap sekali di jiwa. dia kira ini tukang apa namanya, tukang sayur, soalnya hijau kan, cai sim gigi keringnya guys. Gimana Kuma, sehat hari ini? Kalau sakit mantap, sehat juga dia, akhirnya dia sehat juga. Lu kemarin setelah berbulan-bulan katanya di karantina, di kepalanya di karantina, akhirnya sehat juga. Gokil emang gue. Jadi pasti klik tombol subscribe dulu ini, karena kita udah ngerjain hasil guys. Kita akan ngoceh-ngoceh lagi. Orang-orang ini sangat-sangat luar biasa guys. Ini mantap. Kenapa tuh habis digebukin orang? Oh kira habis digebukin orang. Bawa! Apa? Ini, tarik. Oh iya. Iya. Nah ini dia nih guys, anak-anaknya guys, yang tadi yang aku bilang guys, rada-rada sedikit jahil, tapi asik guys, lihat guys, asik banget dia nih, saking asiknya guys, lihat guys, lihat ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, awas, iya joget terus. Iya, lawan arah terus bang, lawan arah terus bang. Arah dilawan terus bang. Iya benar juga sih guys, kalau dipikir-pikir ya, kalau emaknya gemuk pasti anaknya juga gemuk gitu. Sarimin pergi ke pasar. Kenapa? Oh setengah-setengah. Badannya harusnya jadi satu dilem. Biar saya bilang lempar buang ganti yang baru. Iya. Emang suka gitu sih? Cesia juga sempet lulus situ juga. S2-nya. Jadi iya mau udah dilanjang aja sih. S2-nya yang maksudnya siapa emang deketin tangan aja. Dia gak boleh. Gak ke Jakarta sama-sama. Udah 4 bulan ini. Iya gak kancil, gak besar. Enggak. Kalimau enggak. Dia kan ambil ini ya. Sipil. Wadidaw. Enggak juga sih. Jangan ngurus yang gede-gede. Jangan salah. Ngasih makan yang gede. Terus makan dikasih. Kasih makan. Makan dikasih. Selamat kasih makan. Oh setengah-setengah. Kenapa? Badannya harusnya dijadiin satu di lem. Udah juga ya? Kapan ya? Bulan? Lem dulu lempar buang ganti yang baru. Iya. Emang suka begini? Kayaknya mungkin habis corona. Kalau nggak, online. Bukan undangan. Berarti masih maksiur ini. Gimana? Nggak undang-undang banyak-banyak meja aja. Ya, mantap.
yang orang banyak, kita mungkin bilang yang mungkin, mungkin ada kemungkinan mungkin 90% karena kita gak bilang gak ada 4% mungkin ya, yang mungkin tapi namanya pas kemarin mungkin, apa beritahuan akan dihinggakan dulu, atau mungkin via WhatsApp. Iya, itu 4% ya. Kalau yang itu si Kuhani, si Kuhani, si Andi itu jadi gue yang kerja pokok ya kan. Kenapa? Iya, Tuhan kita ya kan. Kenapa kita enggak juga sih, kebanyakan sama juga. Lu masih nunggu gede gede. Kenapa? Kuhani ya? Oh iya, iya. Masih kedudukan ya? Kedudukan, oh iya, iya. Soalnya kedudukannya dia sama si aku kan sama. Kan maksudnya aku kan sama dia sama. Lani sama. Oh iya, itu maksudnya. Udah kedudukan ya? Sembako kasih makan. Iya. Berarti dia selamatan dia, dia lagi anak ya harusnya. Hah? Apa? Iya dong, dong. Iya loh. Kalau dia gak terlambatan dia gak mungkin dibohongin kan. Kalau kita kan emang dari dulu kecepatan mau ngalahin itu dia tuh. Ada yang gelap tadi. Apa tuh? Hilang. Apa tuh? Mantap. Kalau dia ada yang ditunjukin artinya dia sedang menyimpan sebuah bom ya, bom. Mantap. 12 ini. Mantap. Mantap. Jadi kayaknya omongan-omongan Anda ini selalu tidak kalah berfaedah ya. Semakin tua semakin tidak berfaedah gimana sih maksudnya? Ini kering banget. Oh iya, iya. Yang itu kan yang di apa? Kalimantan. Oh, iya, kayaknya itu pisang ini anak loh. Apa namanya pisang makan? Iya, pisang kabel apa tuh? Ah, itu dia pisang goreng. Pisang goreng pasar. Itu enak. Nih, dia udah ya? Mantap. Nyebarin undangan. Mantap. Udah punya habis. Berarti masih sibuk. Lagi ambil, yang ambil langsungnya lah ya. Bukan orang lain, bahaya. Sama gila kan. Gila. Kan kita ngomong gimana kita juga gila ya. Enggak ngundang orang banyak, meja aja gitu. Iya. Ya. Yang pertama. Mantap. Pertama sih pertama. Oh iya benar. Ya kalau ngambil iya lah. 5 bulan. Ya kita mah mungkin enggak diundang. Oh, nanti baru sekitar 2 bulan. Kita mau. Kerja itu. Ya mungkin kan jadi ya. Mungkin. Kalau habis kita kan ambil. Kalau yang ambil ada kemungkinan. Bisa berapa lebih daripada 5%. Dulu mah kecil ya. Bisa. Enggak diundang. Oh iya. Tapi yang sekarang ada itu. Berapa belum ada sama. Tapi undangannya pakai kertas sebaran. Apa beritahuan. Di Indonesia ini banget. Akan dinikahkan. Atau mungkin via WhatsApp. Oh iya. Tapi dia dipanggil lah. Tapi bukan ambil luar negara ya. Ambil dalam negara. Itu si Kuhani. Si Kuhani. Itu dia. Kita jadi bangun dia pokok. Iya, itu dia. Iya, Tuhan kita ya kan. Kenapa kita emang dia pokok. Lagi terus, kita masih bangun ini. Ketawa dia. Ketawanya bukan gimana ya. Ketawa aneh. Kenapa tuh? Itu yang pengecil anaknya. Oh, ada banyak. Ini gimana ya. Oh, ada yang berapa lumayan. Ini kedudukannya ya. Dua kedudukan. Oh iya, iya. Soalnya kedudukannya dia sama si aku. Iya, iya. Nah, maksudnya aku kan sama emaknya dia sama. Iya. Oh iya. Tadi sama. 3, 4, 5, itu 1. Gak ikut. Lalu dia kedua. Itu maksudnya. Masih suka berhubungan ya? Itu masih ini. Kedudukannya ya? Udah enggak. Memang cucunya aja. Ya maksudnya cucu aja dong. Memang sama cucu berarti itu. Berarti dia yang kelambatan dia. Harusnya dia punya anak dia harusnya. Dan lampir, dia lihat ya. Jadi mana? Oh, anaknya. Iya dong. Oh, emangnya bener juga ya? Cepet. Kalau dia nggak kelambatan dia nggak mungkin dibohongin ya. Kalau kita kan emang yang tadi ya, kecil ya, kecil. Dari yang kecil, tapi sebenarnya kemarin ya, dari yang kecil itu sampai dia ketemu sendiri. Untung nggak hilang. Ada yang pernah lihat ya? Hah? Apa tuh? Iya, pernah lihat. Enggak, kalau dia ada yang mengundang apa? Dia sedang menyimpan sebuah bom. Usil. Kentut maksudnya. Oh, dia. Das. Mantap. Mantap video ini kayaknya omongan-omongan Ando ini selalu tidak apa berfaedah. Kalau lebih bagus lagi, Mas. Tadi kan ngobrol teman di sini. Jangan ini usaha semakin tidak berfaedah. Tadi ngobrol sebenarnya dua lagi naik, Pak. Belum. Mau dua lagi. 14. 14. Kemarin 14-2. Sampai 38. Oh iya. Iyalah, yang itu kan yang di apa? Kalimantan. Oh, Makassar ya? Hah? Itu pisang ini ya enak loh. Nah, apa namanya? Kalau satu sini kan enak ya. Ngeri ya, ngeri. Luar biasa sekali. Ah, itu dia pisang gorengnya. Belum berkurang. Pisang goreng di Makassar. Ini berasal aja, apa masker? Itu enak. Sudah datang kan kita mati kami. Nih, dia udah nikah nih. Masuk aja, mau mati ya. Itu bikin aja ya. Mantap, mantap jiwa. Oh gitu ya. Oke, mantap. Udah punya anak ya? Lagi hamil, dihamilin sama suaminya lah ya. Oh iya, udah cocok sama dia? Iya, iya. Oh, ngomong-ngomong. Ngomong juga? Oh, ngeri juga ya malunya. Kita ngomong gimana-gimana. Tapi ya gimana lagi ya? Mungkin bohong itu sebenarnya adalah sebuah ini ya, darah daging. Itu cucu yang pertama. Kalau Anda suka ngomong, berarti Anda juga suka ngomong gitu loh. Kalau Anda tidak pernah bohong, mungkin Anda juga suka bohong. Jadi bukan, kebiasaan. Sekarang gini loh, sekarang ini kebiasaan itu kan bisa dihilangin kalau seandainya orang yang bohong itu kan ngaku, ya dong. Tapi kalau orang ngebohongin di TV terus, di TV terus, lama-lama ya kebiasaan itu. Ya kalau lagi hamil, iyalah, 5 bulan. Kenapa tuh? Oh iya iya. Jadi baru sekitar 12 menit. Apa ya, cula aja tuh, lari. Kesini. Terus? Kerja deh di sini. Iya. Yang kan ketika sama dia gendut kan jadi orang kalau orang habis sakit kayak habis kalau habis ya habis lagi hamil gemuk kan bisa dua kali lebih gemuk ya daripada biasanya. Enggak tahu. Kayak sih cerita doang sih. Dulu mah kecil ya.
kalau tamu sekian beda, tamu sekian dulu tapi enggak, tembusan dari sana ke kiri, terus itu nanti mentok agak kanan tamu dari tamu sekian ke Cipta lumayan juga, lebih jauh Belanda ke tamu sekian. Tamu sekian itu tinggal masuk dari lain saja. Tapi yang di sana lo ada udah ada cucu? Itu kita dia. Kenapa belum pada sama sekali? Iya. Oh iya. Baru dia doang. Oh iya. Dia jadi muslim dia. Iya, padahal kemarin kan tuh gimana? Emang begitu berasa dari Makassar. Iya. Indonesia ini Indonesia banget. Tiba-tiba di Indonesia banget. Kamu sekali Indonesia. Kamu sekali Indonesia, KBI. Buat besar. Buat kamu sekali. Oh iya. Mantap. Terus? Jadi nama kita kan ya. Aku begini kita. Iya. Bukan kayak batin jualan. Tapi bukan hamil luar nikah lah ya. Hamil dalam pernikahan. Iya. Oh, bukan. Ya, ya, iyalah. Uang bakti. Itu dia tuh. Sering terima, sering terima. Macam lagi barang lagi. Asik. Sekali kirim kan gitu kan. Pas sekali kirim kan lumayan. Iya, itu dia. Nah, dia yang layu ya. Mantap. Biar kita tahu diri. Sama, dia tahu diri. Asik. Ya, sama sih. Sendiri yang datang. Joget terus. Ini kalau ngasih lihat suku Maung ini. Double. Ketawa dia. Dua-dua. Ketawanya bukan gimana ya. Ketawa aneh tapi. Dua-dua. Oh iya. Itu anak. Iya. Cuy. Cuy. Itu yang paling kecil anaknya. Yang di bawahnya ada tisu ada siapa di atas? Ini lima anaknya. Banyak juga ya, berarti dia doyan juga ya. Atau mungkin gelap kali rumahnya di sana Makassar. Gelap sering kok ya. Gelap. Listriknya kadang nyala kadang enggak. Jadi anak bapak harusnya lah. Udah. Ya harus ya harus ya harus telepon. Udah. Kalau nggak ada udah gimana ya? Emang udah rezeki. Udah lah. Iya. Iya. Udah 5 bulan, 3 bulan ya. Jongrai. Iya. Bagi bagi. Bukan kemarin baru jual, katanya kain aja baru jual. Ah. Jual jual. Mau beli lah, mau beli satu. Mau jual. Sekarang mau dua. Kacau kalau pakai. Bisnis. Oh berarti kalau bisnis kan. Iya. Iya. Jadi mandek bisnis mandek dulu lah. Masih suka berhubungan lah ya. Oh begitu. Bulat berarti bulat lah. Mantap. Mantap berarti. Kan memang kita melakukan kebaikan seperti tadi. Kalau kita dagang, kalau misalnya kurang laku berarti kita kasih. Ya kan apalagi udah digantiin. Udah dikasih kan. Udah komplit lah ya. Tapi syukuran lah ini. Maksudnya itu aja dong. Mantap. Nah, mendingan dikasih. Kita ambil juga. Nenek. Udah kayak tukang ini. Nenek. Kalau tukang penyedap, kaki tidak. Ada sering-sering aja lah ya, dikit-dikit kan, itu tadi udah dibilang kan. Dari tiap cincah gue lah. Oh, itu cincah. Kemarin kan, datang ya. Jadi yang tadi diomongin kapan? Anaknya yang orang jadah. Yang kapan itu? Bulan? Bulan kemarin, berarti bulan ini ya? Juni, ini Juli. Ya Juni berarti benar. Ayo kan cincah-cincah. Juga ya? Udah apa, Bob? Udah dari setahun 2 kali lah ya kesini ya? Enggak, maksudnya. Emang, ya kan? Aku datang, Ayu berarti dia berdua. Jadi yang tengah, yang lama. Oh gitu. Kalau yang ayang-ayang kecil ya berarti ya. Kalau dia kayaknya di Citra juga ya. Kayaknya ya. Kalau ini kecil. Gede. Tapi sebenarnya aku mana ngeliatin enggak sih dia dari kecil itu sampai dia bertumbuh segede itu. Dia dari jalan utara. Oh, ada ke selatan. Jadi enggak ada yang pernah dia dari ini dari Taman Surya juga. Nanti tembus dari Taman Surya nanti ambil ke kanan kalau dia. Nanti dia masuk ke sekolahan, sekolahan kecil masuk ke dalam rumahnya dari jalan. Ada di sana juga. Jadi dari jalan ke tempat di masih bukan mana ya tidak ada itu sekolahnya sekolah negeri ini sekolah tidak ada lagi ada kalau aja lewat lah hah bahu nggak pernah suku jauh kalau suku amun pernah kan tiap tahun masih dulu ke situ jadi tahu lah kalau di daerah jam kita cari parkiran nggak susah ya tempat dia karena cuma satu mobil doang. Oh DM motor bisa kalau sekarang kalau itu jalan aja bawa motor aja paling ya ambil aja kita ya kan tapi tapi kalau datang tempat sekolah jam luar biasa ya kayak sini ini kalau bulan tapi di rumahnya udah jam berapa gimana udah jam berapa iya benar besok ini baru jam masalah percaya jadi bisa dong kan kita kan orang-orang canggih jadi orang-orang ya nggak percaya dia nggak jadi dia akhirnya soal anda mantep lama bisa 2-3 jam 4 jam terus pas di banjir kita terobos dulu aja lagi berjalan atau di tengah jalan ada lagi banjir lagi atau tanggul pun tak berdalam ya tapi memang Bandung masih kebuang sama sembarangan masih lah kalau di kemarin kan 14-2 iya iya kalau bisa gitu ya pusing ya jadi bakal aja otak iyalah kan udah 78 om masalah bukan apa itu yang namanya tambang nikel kemarin sekolahnya itu ada masalah mau dibuat asing malah jadi kalau sekolahnya tambang nikel bermasalah di sono tambang nikel di luar kota Michael kenal Michael tambang nikel itu sekolahnya itu kayak alat pengebuangan itu enggak gitu cara itu dan itu membuat banyak sekali yang namanya uang gitu tuh buang ngeri ya ini orang ya proyeknya nggak keluar sendiri apa pun buangnya dong utang buangnya dong utang sama perusahaan asing tuh dan itu dan kita kan sekarang iya Erick Thohir kan Erick Thohir udah utang sekarang kan bertambah lagi utangnya dan sekarang negara kita kan juga lagi banyak ngasih-ngasih kan bakso sih kan bantuan sosial kan itu kan yang kucurin dananya lagi audit banyak yang nggak terata dan pas yang kemarin kadang ada lagi masalahnya yakni pas dia kucurin dana itu nggak terata dalam rumah aja iya ya mantap ya gitu lah itu kemarin dengerin katanya ada kebelas akhirnya udah terkutuan kan kenapa ada pejabat di sono di daerah tertentu itu kena corona pejabatnya jadi kita bisa juga sih masalah begitu Chess dia nggak jadi Udah cocok sama duit. Oh iya. Kalau di harganya sih usahanya 12,5. Kalau luar Pulau Jawa 14.000. Kan itu segitu di bertarungnya. Dan itu sebenarnya ini itu memperbanyak juga kesulitan di Indonesia dan ada lagi cuma kita ada 900.000. Tapi ya gimana lagi ya? Iya. Mungkin bohong itu sebenarnya ini 900.000. Yang di audit katanya belum ada 2%.
Kalau Anda sendiri suka ngebohong, berarti Anda punya anak suka ngebohong. Jadi, gitu. Kalau Anda tidak pernah bohong, mungkin anak Anda juga suka ngebohong. Sekarang ini, jadi kalian janji sama BUMN, ya kan? BUMN ini jadi ini perusahaan pemerintah. Sebenarnya BUMN ini istri negara Telkom, ya kan? Tapi si BUMN ini nggak subsidi buat BUMN lain, gitu. Yang saya tadi. Nah, caranya gimana? Jadi dia subsidi ke si PLN. Dia bilang katanya BUMN juga nggak bisa bayar ke PLN. Tapi kalau orang bohongin tim itu terus lama-lama, kebiasaan itu. Udah, udah keluar. Dan sekarang yang punya luar, kata Lima Lender. Nah, Lender ini, kalau emang saatnya nggak bisa itu patut dibayar, maka dia akan mencabut seluruh aset negara, gitu. Iya. Kok jadi gila? Nah, maksudnya? Nah, emang. Sebenarnya sih, tegas ya? Itu dia makin kerja, emang kerjaan itu dia emosi mulu. Agak sih itu mah, agak. Karena masih banyak yang belum pelataran. Menurut gue apa gimana? Makanya pada badan nanti bisa dihubung lagi aja nih. Di lockdown lagi nih. Kalau pada badan ini, sama lawan cek dia gak mau tau. Gue dibangerin kalau gini. Nah maksudnya emang benar kejadian-kejadian gini emang buat orang-orang juga jadi kesulitan. Tapi kalau kita lihat sisi yang lain kan ada namanya kita bisa coba mendaya gunakan kemampuan kita tuh di dunia internet sebenarnya. Kalau ada orang yang bilang tadi Kuma nih, Kuma ngomong dia sekarang daya beli anjlok parah. Tapi sebenarnya kalau kita nonton di TV, tadi kan nonton ini, ya di Bank Besar ini kan lagi lihat di Bank Besar, wah ternyata sekarang ini banyak usaha-usaha online mereka menjual maksudnya menjual makanan ya, itu dikumpulin satu tempat itu dan itu pasarnya via online. Itu tempat ibaratnya gini, kayak misalnya Kuma nih punya tetangga ada 8 kosian, gue bikin nanti ke depan ya, kosi misalnya. Nah, ya nanti setiap penjualan ini nanti pasti jadi satu gitu. Berapa nanti ujungnya ini untuk membantu ekonomi karyawan-karyawan yang bayar disitu gitu. Gitu, ambil untungnya seberapanya gitu maksudnya, di sasara ya. Iya. Jamuran sih kemarin dia tuh baju orang terus internasional kayak sepatu dia jamuran. Iya. Mahal-mahal, yang dari luar pun nggak kira. Lemak. Itu bukan buat ngecek coronanya.